Tadi tuh jujur aja aku tuh pengen showroom tapi aku lupa jujur. Terus kayak ya udah. Ih, ada pelangi, bagus banget dari Kak Antoni. Terima kasih loh, Kak. Iya, ada pelangi, bagus banget. Terima kasih loh, Kakak. Kalian gimana hari ini, ngapain aja? Kalian nonton showroom doang ya? Gak sih. Halo. Gemes banget ini dari Kak Antoni, Kak Airin, Kak Ima. Kok banyak banget yang ngirim pelangi, emang semuanya kayak gitu ya? Kayak biar dapet abanya atau enggak? Saya tidak tahu. Sebentar ya, Bun. Ya. Hai, kawan. Ih, dari Karis, Kak Antoni. Terima kasih loh. Banyak banget pelanginya, kawan. Semoga nggak mati lampu. Jadi kemarin tuh aku mati lampu, tapi nyalanya tuh kayak jam 9-an gitu deh kalau nggak salah. Terus kocak banget sih jujur. Kayak kemarin tuh aku udah mau end. Tapi mati lampu, jadi aku nggak jadi end. Aku nggak pakai. Maaf banget, aku belum pakai lipstick, ya ampun pucet. Kalau mah aneh mati lampu mah seneng, tapi kayak seru seru tau mati lampu. Masa kan gak suka mati lampu sih? Tapi nggak enaknya mati lampu tuh panas, terus nggak ada wifi. Terus kemarin yang kalian tahu kan aku terakhir-terakhir showroom tuh aku ngecas kan. Baterai aku tuh 10%. Terus aku kayak ya ampun, mati lampu dan baterai aku habis. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Tapi akhirnya pakai power bank. Jadi ya udah. Terus yang mati lampu tuh sederet gitu loh, kayak di komplek rumahku tuh mati lampunya sederet, jadi nggak cuman rumahku doang. Kocak banget gak sih? Aku pengen ngechat aja sih deh. Z kan lagi showroom. Sebentar. Ya aku DM Azizi dibales gak ya guys? Kira-kira. Oh my god, ini pelangi dari Kang Ki Kaci Kenaget. Ini emang harus dikasih pelangi dulu ya biar dapat avatar yang JKT itu atau gimana? Gimana sih? Telepon. Tapi dia lagi showroom, takutnya kalau nelpon ganggu gak sih? Oh ya, aku kan punya showroom, aku bisa nonton dia. Gak apa-apa. Muka aku dari Kaki ke King Chicken Nugget. Terima kasih. Oke, aku tuh punya. Ya kalau misalnya showroom gak bisa ini ya masuk kalau gak ada akun. Kok gitu sih? Aku gak bisa masuk showroom. Aku gak... Password aku apa ya? Saya tidak tahu loh. Ya udahlah. Enggak dibalas, guys. Ya udahlah. Kok pada showroom semua, ayo kenapa? Karena hari ini tuh ada yang apa sih yang showroom JKT48 itu. Jadi Aji surut Azizi cek DM dong, DM Christy gitu katanya. Suruh gitu dong. Azizinya lagi makan. Oh ya, berarti kasihan abis dari video call dia kayaknya belum makan.
JKT SRD, yes. Ini tuh aku mau tanya deh, hari ini tuh benar-benar semua member kayak benar-benar nggak ada yang skip live-nya atau gimana? Yang kayak apakah semua semua member sudah showroom? Soalnya mari kita lihat yang lagi showroom ya. Ada Cepio. Cepio, Cishani, Kak Gracia, Jeci, Kak Onil, Kak Selin, Kak Indah, Kak Gita, Adele, Kak Jinan. Guys, bentar deh. Kalau nggak salah tuh kalau misalnya di showroom kan live ya tulisannya. Tau nggak sih, aku kan sekarang lagi buka website showroom. Tulisannya tuh hidup di translate ke Indonesia, jadi kayak kocak banget. Kan biasanya kalau di Inggris kan live, terus ini malah hidup dong tulisannya. Terus kayak aku bingung dari tadi kenapa ada tulisan hidup-hidup. Ya emang hidup sih, kalau nggak hidup juga gimana dong. Ternyata live artinya. Kocak bet. Kocak bet dah showroom. Kocak bet. Ya nggak salah sih, cuman gimana ya. Hidup tulisannya. Ntar kan kalau agak serem ya kalau tulisannya nggak hidup. Ya, FYI tadi tuh saya lupa ingin showroom. Jadi saya langsung buru-buru, Bun. Saya tuh langsung buru-buru. Langsung ambil HP, langsung siap-siap. Karena tadi tuh saya sedang menonton. Menonton anime. Terus saya lupa. Aku lupa. Emang konsepnya dadakan gitu. Live-nya. Ah, ini. Anime apa tuh, kepo enggak? Tuh, masa di aku juga hidup. Aneh banget hidup. Siapa lagi nih yang lagi live? Rame banget yang lagi live. Idola nih, idola. Wede. Kitty ucapin aku ulang tahun dong, kemarin ulang tahun. Selamat ulang tahun, Kakak. Selamat bertambah tua, semoga. Amin. Aduh, kok gini guys. Chris, besok kamu sekolah nggak? Besok aku sekolah. So sad. Enggak sih, biasa aja. Ya udahlah. Siapa lagi yang lagi live? Kak Jinan, Katrina, Marsha. Siapa lagi? Kak Eli juga. Ini aku dadakan, betul. Kayak tahu bulat. Ini pertama kalinya aku live showroom tuh yang benar-benar dadakan. Masa? Iya, tahu. Ini aku lagi nonton. Aku mau showroom sama Kristi, karena pasti kayak showroom sama Kristi tuh membuahkan sebuah video yang menakutkan untuk ditonton. Iya, jujur iya. Mari kita buat. Aku sama Zizi tuh suka menjadi korban video. Enggak sih, sebenarnya kita mah fun-fun aja. Cuman kocak. Mungkin habis video call juga ya guys. Eh, pas aku baru join udah digibahin. Bener-bener Azizoy. Bener-bener. Aku lagi. Kristi tertolak. Kenapa Kristi? Ini kenapa sih? Suka digibahin. Kamu ada apa? Ada masalah apa sama aku? Kamu ada urusan sama aku? Canda. Canda, Bun. Parah banget, Azizoy. Iya. Kalian udah mandi belum? Pasti belum. Kita ambil lagi.
Buset. Banyak banget. Udah. Nikah. Udah, udah. Ada dede-dede. Eh beneran parah banget. Eh, masa dia barusan lagi mau bikin kopi ya? Minum kopi jam segini bener-bener. Bener-bener ada ya orang. Aku tuh DM Azizi gak dibales deh. Coba kita DM orang lain lagi ya. Soalnya ada hal yang harus aku tanyakan. Siapa ya? Ola deh, Ola. Eh, Ola lagi showroom gak ya? Ola La Land. Aku tuh kalau manggil Ola tuh Ola La Land. Kayak lucu aja. Ini aku sedang... Aku DM Jeci juga. Jeci. Banyak banget yang SR tolong Hia, bingung ya? Selamat membingung. Tapi kayaknya aku cuma bentar aja, kayaknya cuma sampe jam. Tadi aku mulainya jam berapa ya guys? Tadi aku mulainya jam berapa ya guys? Awas mati lampu lagi dedek. Ya semoga aja enggak. Semoga aja pas aku end live nanti enggak mati lampu ya. Jadi yang end bukan live-nya doang, tapi lampunya juga ntar. 8:57. Oke. Okay. Siap. Kayaknya aku bentar doang ya, guys. Tapi kayaknya ini kalau gini aja gak sih? Enggak deh, jelek. Sama aja sih. Sama aja sih sebenarnya. Kok ini gak mau nyala ya lampunya? Kok dia gak mau nyala sih, guys? Oh my god. Itu bisa. Oh, ini dia. Mampet kayaknya. Mampet gitu. Oh my god, so glowing. I'm not Shishani, so I'm not glowing. Jangan terlalu glowing dong, kawan. Saya izin bergabung. Tidak apa-apa, mari kita bergabung. Mari kita... Saya tidak tahu ya. Kita akan membahas apa di showroom kali ini. Tapi... ini sangat random. Aku sedang memakai bedak, kawan. Rusak gara-gara mati lampu? Enggak dong. Enggak dong. Masa? Masa gara-gara mati lampu rusak? Jangan gitu. Ini aku kalau malam-malam tuh suka... ha. Padahal aku kemarin baru showroom, kemarin kayaknya aku doang yang showroom. Azizoy collab sama Cishani. Emang bisa? Maksudnya emang bisa kalau misalnya udah mulai langsung collab gitu? Kok aku baru tahu sih misalnya gitu? Oh iya bisa! Ya aku baru tahu loh bisa kayak gitu loh. Aku baru tahu loh. Bisa gitu. Gak apa-apa udah lama gak showroom juga kamu. Ya aku baru showroom kemarin. Iya sih. Kemarin-kemarin soalnya aku showroomnya kan kayak... oh my god, no. Oh my god. Oh my god. Ya. Collab. Dede collab sama. Sama. Sama siapa? Dede collab sama ikan lohan dong. Apa itu ikan lohan? Tidak mau ya saya. Tidak mau ya. Emang bisa collab bertiga? Nggak bisa tahu. Nggak bisa.
Dia bisa. Ih. Aku tuh pengen nontonnya. Emang bisa bertiga? Bisa kan? Collab sama Marsha. Marsha juga lagi showroom. Udah lah ya. Gimana kalian hari ini ngapain aja? Pelangi, pelangi. Banyak banget terima kasih loh kalian. Padahal lagi hari Senin super produktif, Widi keren banget. Aku tuh hari ini cuman biasa aja tau, kayak ya udah sekolah. Terus kan gak ada kegiatan juga. Jadi rebahan aja. Bahkan tadi aku pengen showroom aja, aku sempet lupa mau showroom karena terlalu asik rebahan. Tapi gak apa-apa. Oh iya, Demon Slayer tuh udah ini ya, udah keluar. Aku udah lihat potongan scene-nya karena aku karena ada lewat di TikTok. TikTok. Digibain lagi sama Zizoy, dia gibain apa? Aku tuh pengen login akun showroom, tapi kenapa gak bisa? Susah. Kayak harus oh my god. Oh my god. Apa yang harus aku lakukan? Hah? Oh my god. Sebentar. Oh, disable. Oh my god. Sebentar ya, Bun. Saya habis otak-atik showroom, terus aku tidak tahu apa yang terjadi. Oh my god. Hah? Aduh, bentar. Bentar ya, Bun. Sabar. Sabar ya. Sabar. Bisa-bisanya krisi. Aduh, aku tidak tahu aku memencet apa. Gimana nih? Kok dia kayak aneh gitu sih? Eh, aku kesel. Maaf ya, kalian akan melihat aku kesulitan. Tapi aku sangat kesulitan saat ini. Ini sangat lario. Oh, udah, ntar aku minta bantuan kakaknya aja. Kok aku tuh kayak nggak ngerti pakai showroom gitu deh. Kayak nggak ngerti, guys. Kalian ajarin aku dong pakai showroom gimana. Bukan dilihat akun. Malah sebaliknya. Di showroom.
udahlah. Mendingan nanti aja. Jadi kayak kebikin akun gitu loh, tapi malah pakai Twitter aku. Wah, pakai. Jadi kayak ke-sync sama akun Twitter aku gitu loh. Terus kayak gimana ini? Gak apa-apa gak sih? Jujur aku gak ngerti. Tadi tuh kayak kebencet. Nih. Tuh. Dia tuh kayak ke-sync sama akun Twitter aku, terus kayak bahkan profilnya juga keganti. Terus gimana ini? Yaudahlah ya. Wah, Om JOT. Yaudahlah, gak bakal ada yang tahu juga kan. Aku tuh kayak pengen disable link, tapi kok gak bisa. Udah lah. Delete akun tuh gimana sih kalau delete akun? Ah, nanti Twitter aku ke-delete. Enggak, canda. Delete akun showroom gimana emang bisa, guys? Emang bisa? Udahlah. Yaudahlah ya, kita mah santuy aja gak sih? Kayak ya udah gitu, kayak ya udahlah, kan namanya juga tidak disengaja. Ntar malah yang asli ke delete. Nah, jangan sampai seperti itu kawan. Santuy, enggak, aku mah santuy, like relax, you know, relax, yes, exactly. Ayo bikin Twitter hapus akun SR buat Kitty. Delete your account. To delete your showroom account, go here. Here, by deleting your account, your show gold will become invalid. By deleting your account, all the data, including level, will be deleted, and you won't be able to access the same data. Once you delete your account, you won't be able to use the same ID to sign up or access showroom. You can link Twitter or Facebook account with one showroom account only. Berarti artinya Twitter aku gak bakal hapus kan? Agree and delete account. Ya, gak mungkin kan. Tapi kan kalau misalnya aku tiba-tiba gak lucu. Iya kan? Soalnya aku suka melakukan hal-hal yang bodoh seperti ini, dan akhirnya akun aku tuh kayak ada yang kayak hapus gitu. Gak mungkin, karena kalau misalnya mau hapus Twitter itu harus dari aplikasi Twitternya langsung pasti. Ya gak sih? By Twitter krisis, jangan gitu. Dan gitu. Aku akan menangos. Nih. Are you sure you want to delete your showroom account? Account deleted. Okay, sudah. Mari kita cek Twitternya masih bisa atau tidak. Apa namanya, puji Tuhan masih ada guys, akunnya masih terselamatkan dan akun showroom aku sudah hilang. Terima kasih, sama-sama. Oke,
sudah bah, sudah tidak jadi paniknya bah. Oke. Agak bikin gerah ya, Bun. Bikin gerah. Hampir jatuh HP-nya. Tidak apa-apa, kalau HP Xiaomi jatuh tidak akan terdamage karena Xiaomi itu sangat kuat dan tebal. Lihat kan, oh, keren. Oke. Okay. Nah, Oh iya nih, lagi showroom berdua Cishani dan Azizoy. Terus iya lah. Ya, seperti itulah. Ada kaselin. Wadaw. Seru banget ya ngepantau showroom Mbah. Kayak seru aja gitu. Jujur aja, kayak kamar aku panas, Bun. Apa yang harus aku lakukan? Cereng, ini namanya ikat rambut. Enggak, bukan yang tadi gelang. Yang ini baru ikat rambut. Tapi kalau misalnya saya ikat rambut, itu lemari, guys. Itu lemari, Bun. Ya, Bun. Ih, apa sih, Kristi? Tadi udah rapi, cuy. Besok masih hari Selasa, tahu? Masa hari ini hari Senin? Apakah kalian percaya? Padahal kemarin masih hari Minggu. Masa hari ini udah hari Senin aja? Kayak dunia tuh gak adil gak sih? Masa kemarin tuh baru hari Minggu? Terus udah Senin lagi, kayak aku bisa gitu, gak masuk akal. Kayak oh my god, kayak kenapa seperti itu. Sangat tidak adil dunia ini. Gak adil emang dunianya, makanya gak apa-apa 4 hari lagi Sabtu kok. 4 hari lagi itu sangat lama. Ya, sangatlah lama. Jadi lihat deh, poni aku tuh aslinya kebelah gini tau, belah tengah, karena aku tuh suka gue giniin kan, karena kalau enggak nyolok mata kayak gini. Terus makanya sekarang poni aku tuh suka kebelah dua. Bahkan kakak yang suka rambutin member jaket itu kayak sampai suka ngomong ke aku gitu, kayak ah, poni kamu mah gak beraturan. Kayak poni kamu mah beda-beda tiap kali. Ya maaf ya kak, aku suka gini-gini mulu soalnya. Kayak ngebuka hording tau. Gording apa sih? Hording apa sih itu? Cireng gitu. Enggak nih. Ini kayak ini kan, terus jendela gitu. Kayak aku tuh lihat gitu poninya Marsha, poninya siapa lagi? Yang pakai poni tuh siapa aja sih? Punya ada Marsha gitu-gitu, poninya kayak bagus gitu. Kenapa kamu tidak mau bekerja sama poni? Iya, Flora juga pakai poni weh. Kenapa bisa-bisanya itu poni tidak bergerak? Percaya enggak kamu lebih tua dari aku? Percaya.
apakah akan mati lampu lagi? Tidak. Jangan sampai Lisa tuh keren. Wah, kalau Lisa sih beda level ya, Bun. Kayak dia nggak tahu dia pakai apa ya, sampai poninya tuh stay gitu, gak gerak. Beh. Beh. Kok SR-nya mendadak kayak tahu? Ya karena enggak kayak tempe. Kayak tahu. Tahu bulat. Tahu bulat. Karena SR-nya juga hanya sebentar. Hari ini mau ngapain nih? Gak ngapa-ngapain. Ci, kenapa? Ini suara. Ci, kenapa drum dipukul kan gak salah apa-apa? Ya karena kalau misalnya ditendang, lebih kasihan dong. Terus kayak, kan kalau orang ngechat kan gak ada salah ya, kenapa dia harus dibales ya? Kayak kan kalau ada orang ngechat kita, kita harus bales. Emang dia salah apa kita harus bales? Jawab kalau dipanggil doang di DM, panik gak? Panik lah. Tapi bohong. Be aja. Kapan main ke Jepang? Aku kerja di Jepang. Aku pengen ke Jepang. Tapi gimana ye? Pengen banget tau aku ke Jepang dari dulu tuh. Tapi ya bagaimana kondisi saat ini? Udah. Kalau dipanggil sayang di DM panik gak? Panik gak? Biasa aja. Gak tau deh. Kalau misalnya kita ke Jepang ada sub Indo gak ya? Kayak misalnya kita lagi ngomong ke orang, kan dia ngomongnya pakai bahasa Jepang, terus kayak ada subtitle Indonya, biar kita ngerti dia ngomong apa. De kata Cicani mau gabung geng ubur-ubur. Kita dengan ceria akan menerima Cicani. Karena ya Cicani kan emang sudah menjadi anggota ubur-ubur ya. Harusnya. Gak tau deh, tanya aja sama ketua geng ubur-ubur. Eh, siapa emang ketuanya? Nggak tahu deh. Kita selesainya jam 10 kali ya, jam 10 kurang. Eh? Oh ya. Subtitlenya di bawah kepala gitu ya. Iya, bisa. Mau di atas kepalanya juga bisa. Dede, teh, apa yang ada di lagu JKT? Teteh, Bandung. Apa? Kamarnya ada cicak gak, Chris? Ingat gak sih cicak yang waktu aku pernah ceritain yang pas aku sakit COVID itu tuh ada cicak di kamar aku. Ada satu. Terus aku tuh pengen nangkep biar dijadiin binatang peliharaan, tapi dia kabur mulu, dia kayak gak mau. Dia kayak nggak tahu deh kayaknya, dia kayak nggak suka sama aku gitu deh kayaknya, jadi dia nggak mau aku tangkep. Padahal sebenarnya aku bisa aku tangkep ya, nggak tahu sih.
Jadi sama aku sakit di kamar aku itu tuh sebenarnya ada cicak satu. Kayaknya sekarang udah hilang deh. Padahal pengen aku tangkep buat dijadiin temen saat sakit gitu kan. Kayak biar bisa diajak ngobrol gitu. Kan lagi sakit nih ceritanya, nggak boleh ketemu sama orang-orang. Jadi kayak ya udah ngajak ngomong cicak, tapi cicaknya nggak mau kayaknya. Parah banget cicaknya. Cicaknya pemalu itu. Parah banget sih cicak, nggak boleh tahu. Parah banget sih. Cicak takut kena COVID. Emang ya udah sih, masa gitu aja takut, cicaknya lemah. Parah banget cicak. Cicaknya pakai masker gak? Sayangnya tidak ya. Makanya harusnya cicak tuh gak usah takut sama COVID. Orang dianya aja gak mau pakai masker. Ya salah sendiri kalau kena COVID. Anda tidak menaati protokol kesehatan. Tadi sekolah gimana? Biasa aja. Tadi aku iya sih biasa aja. Gak ada yang spesial jujur, soalnya kan masih online kayak gak ada apa-apanya gitu loh. Sedih banget ya. Kalau offline tuh mungkin ada cerita-cerita. Aku belum masuk offline soalnya. Sedih ya. Udah vaksin belum cicaknya? Dia aja gak mau pakai masker. Emang dia bakal mau vaksin? Dede belum offline ya? Iya, belum offline. Ih, udah ada yang udah banyak banget yang offline kayak pengen tahu. Tapi kalau di sekolah aku tuh ya baru di kayak disuruh pilih gitu kalau mau offline nggak apa-apa. Tapi apa kalau mau offline ya offline, tapi kalau mau online juga nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalnya disuruh pilih kayak gitu ya aku pilihnya online lah. Tapi kalau misalnya emang diharuskan offline ya baru aku senang deh. Kayak terus kalian tahu nggak sih, mungkin yang udah VC sama aku tahu ya. Jadi waktu itu minggu lalu, oh ya, masuknya tuh kayak cuman seminggu sekali gitu. Terus kemarin tuh minggu lalu kan pertama kalinya, dan semua kelas tuh udah ada orang yang offline gitu. Tapi cuman kelas aku doang guys, dari semua kelas cuman kelas aku doang yang gak ada orangnya yang offline. Jadi kayak kan di angkatan aku kan IPS-nya cuma ada dua kelas kan, dan aku IPS 2. Terus yang IPS satunya itu tuh udah ada sekitar 10 orang yang offline. Tapi giliran kelas aku yang kelas IPS 2 gak ada satupun yang offline. Kayaknya introvert semua di kelas aku, ya ampun. Kompak banget ya, ya ampun, parah besi. Tapi kayak aku sendiri aja yang gak mau online, gak mau offline. Dikit banget IPS, iya betul. Padahal aku pikir IPS bakal banyak, ternyata dikit. Dan hanya dua kelas IPA-nya itu ada lima, bahkan lima kelas. Sedangkan IPS-nya cuma ada dua. Kenapa nggak mau offline? Sebenarnya bukannya nggak mau offline sih, cuman kalau disuruh pilih, kayak aku kan baru disuruh pilih gitu, ya aku pilihnya online lah. Online.
Tapi kalau diharuskan offline ya itu baru. Sebenarnya aku pengen offline. Cuman kalau kayak tadi masa di kelas aku cuma nggak ada orang. Ntar kalau misalnya aku sendiri yang ada di kelas gimana? Kan nggak ada serunya offline itu malah kayak kayak on, sama aja kayak online sendirian. Aduh. Ajak temen lah. Tapi nggak tahu kan kalau temennya bisa diajak atau enggak. Iya kayak less private weh. Hari-hari kepentok offline tapi serasa online. Makanya kok misalnya aku datang sendiri di kelas itu mah namanya bukan offline ya, sama saja saya sekolah online di ruangan nggak ada siapa-siapa. Enak di rumah, betul, memang sangat betul. Ya kok kalian kaget, karena saya juga kaget. Double kill. Biasanya IPS paling banyak muridnya ya, biasanya ya. Kok aku malah IPA yang banyak. Ih. Aku tadi suka offline lihat SR Kak Anin. Oh ya Kak Anin tuh SR-nya siang-siang gitu gak sih, jam 12 gitu. Parah banget sih, nggak tapi gak apa. Ya kalau kita sekolah kan ya pasti butuh hiburan lah ya. Jadi ya solusinya menonton showroom, WD. Sekolah offline cuma 2 jam. Iya. Eh, enggak. Di kalau di sekolah aku kayaknya berapa jam ya? 4 kayaknya kalau salah. Tapi kapan ya kita offline yang kayak bener-bener semuanya offline gitu? Yang kayak enggak hybrid, enggak sengah-sengah masuknya. Kapan ya? Kira-kira menurut kalian bulldog bisa sih ya gak sih? Eh tapi ngantuk juga deh. Atau tahun depan ya? Di sini udah offline semua, wow. Keren banget. Kalau udah level 1 masuk 100%. Berarti kalau udah, berarti itu bakal setelah teater ada penontonnya, WD. Teater offline dulu lah. Teater offline dulu lah kawan. SR dari kapan? Dari jam 9. Ntar endnya jam 10. Aku kayaknya sampai jam 10 aja deh guys. Aku yang kuliah offline aja jarang masuk. Ya apalagi kuliah ya takut deh. Ih bayangin deh kalau misalnya kelas, aku kan udah kelas, aku kelas berapa ya? Oh kelas 11. Bayangin kok misalnya masa-masa SMA aku dihabiskan online dan tiba-tiba masuk udah kuliah aja. Bayangin. Kayaknya aku akan menjadi anak kuliah yang masih memiliki jiwa-jiwa SMA. Ini Christy JKT48 bukan. Siapa tuh Kak? Kayaknya sih aku pernah denger ya Christy JKT48, tapi kayaknya bukan deh. Aku tuh bukan, ya aku bukan. Tapi kayaknya aku pernah denger gitu sih Kak. Kayaknya Kak salah aplikasi deh. Kayaknya bukan di showroom deh Kak. Kalau nyari Christy JKT48 kayaknya bukan di showroom deh, di
di biasanya ya, kalau misalnya member JKT48 tuh live-nya bukan di sini Kak, biasanya di Twitter. Lagi dipantau, jangan. Azizi lagi nonton, ngapain kamu nonton saya? Digibahin sama Cicani dan Azizoy. Aku harus apa? Aku harus bersikap seperti apa? Aku harus bersikap seperti apa? Apakah aku harus memantau Cicani dan Azizoy juga biar seimbang? Seimbang. Parah banget. Aku sedang dipantau. Kenapa aku dipantau? Aku tidak melakukan apa-apa. Tetap panik dan jangan tenang. Kesel banget. Jangan mau kalah sama noob Azizi. Oke. Azizi, ada yang bilang kamu noob. Bukan saya. Saya sih. Enggak sih, komenan sih sebenarnya. Ada apa nih? Ada apa? Tuh, komenannya Azizi noob. Azizi noob. Nonton. Nonton. Enggak kok. Enggak kok, Cisani lagi nyanyi kereta api. Enggak apa-apa. Ya ampun. Hai Azi. Kata Kristi. Kenapa? Kata Kristi kamu nuk, kata parah banget Kristi Ci, kata-katain aku tuh. Komenannya lo. Komenannya lo. Ngadu ya kalian. Ngadu ya, emang ya kalian ngadu ngadu ngadu. Kamu nuk. Tapi agak, kalian tuh kalau kumpul ngomongin apa sih Zizi? Aku kesukaan seperti itu. Agak ngadu ya kalian ya. Kenapa sih? Kayak lucu gitu. Ngomongin apa biasanya? Ngomongin apa ya kita ya guys? Aku sama Kristi kayak suka tiba-tiba tuh mikir aneh. Kayak aku kemarin sama Kristi habis ngomongin paus pembunuh. Paus kan paus pembunuh, kenapa dia namain paus pembunuh? Terus dia pembunuh tapi dia gak masuk penjara kan? Emang kita pernah membicarakan itu? Kok saya lupa? Kok kalian manusia kalau pembunuh? Emang paus ada pembunuh? Ada banget sih kalau ngomong sama Kristi, aku juga bingung. Tapi itu lucu, aku lihat yang pas kalian ngomongin ikan. Sumpah. Aku saya lupa, kayaknya karena kebanyakan topik yang aku bicarakan dengan Azizi, jadi saya lupa. Gak diduga gitu. Sejak kapan? Tapi ya udah. Aku juga bingung, tapi kayak sangat banyak topik yang sudah saya bicarakan dengan Azizi, makanya saya lupa. Itu beda, Ci. Itu kayak jawabnya tuh suka gak nyambung gitu. Aku sampai bingung gitu kalau ngomong sama Kristi. Bener sih. Nggak, tapi kadang memucang yang gak nyambung sama aku sama Azizi. Kadang tuh suka gitu. Kan biasanya aku Azizo yang memucang. Ikan longan. Ikan longan gak tuh. Ikan, coba komen. Gak bisa komen. Gimana sih? Gak komen. Aku kudet. Aku nge-lag gak sih guys? Enggak kan ya? Oke. Ini aku lagi nonton. Cuman nge-lag. Apakah aku yang nge-lag? Oke. Mereka nge-lag, guys. Apakah ini perasaan viewer showroom di saat member nge-lag? Terus kayak menanyakan, apakah kita yang nge-lag gitu ya? Kalian gitu gak sih kalau nonton member? Kalau membernya lagi nge-lag terus kayak, ini aku kali yang nge-lag ya?
Aku merasakannya, kawan. Aku merasakannya saat ini. Aku merasakannya saat ini. Ya. Semoga. Mari kita doakan bersama showroom Azizoy dan Cicani kembali. Kok bisa nge-lag mereka? Kristi, salah nggak kalau saya sayang sama kamu? Nggak dong. Because aku juga sayang kakak. Wedede. Wedede. Karma is real. Azab gibain dede, ya ampun. Enggak, aku juga tadi gibain Azizoy kok. Mau dong disayang dede, karena aku udah sayang kakak. Gimana sih? Gimana sih? Aku ulang tahun hari ini. Semangat. Kok semangat? Ya semangat juga. Selamat ulang tahun, sama bertambah tua kakak yang ulang tahun hari ini. Kamu yang ngangguk-ngangguk di FYP ya? Emang ada aku ngangguk-ngangguk? Yang ada aku joget. Ngangguk apa? Oh ini. Joget keju. Aku bingung deh, video aku yang itu tuh. Aku tuh pernah ketemu video aku yang itu. Tapi bahasanya bahasa orang lain, bahasa apa ya? Enggak tahu jujur. Enggak tahu juga saya, tapi kayak bahasanya tuh kayak pokoknya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa yang saya kenal. Dan saya tidak mengerti mereka mau bahas apa. Bukan bahasa Thailand, guys. Beda. Kalau Thailand kan kayak kecil-kecil gitu kan, terus keriting-keriting gitu. Tapi ini bukan. Terus aku bingung mereka ngomong apa. Kayak apa yang mereka bahas gitu. Bahasa apa ya? Aku tuh jadi kepo deh. Bahasa Vietnam. Tapi kayaknya bukan bahasa Vietnam. Kayaknya bukan deh. Oh, bukan. Myanmar. Kepikiran aja emang. Oh, ini guys. Bahasa ini nih, yang kayak gini nih. Bahasa Myanmar. Myanmar. Ini yang kayak gini. Yang kayak gini gitu. Tuh. Ada ketemu di FYP. Tahu deh, kayaknya udah hilang. Ya sudahlah. Mirip ini ya bahasa aksara Jawa ya. Kayak aku tuh pernah lihat deh. Kayak aku sering lihat bahasa itu, tapi aku nggak tahu itu bahasa apa gitu kan. Terus kayak aku tuh waktu itu pernah kemana gitu. Ke tempat, ke jalan apa sih aku lupa. Terus kayak ada tulisannya gitu kan. Jalan ini. Terus di bawahnya tuh ada bahasa aksara Jawa gitu, keren deh. Bahasa ya, keren deh, keren banget. Indonesia memiliki aneka ragam budaya, agama, dan bahasa. Kalau nggak salah Malioboro deh, iya. Bahasa Thailand sama Kamboja mirip tulisannya. Atau kamu, iya, kayaknya ada juga deh yang mirip sama itu, Thailand. Ya. Coba kita cari. Ih, kok malah buka Google Maps? Saya tidak. Iya,
banget. Nih. Mirip banget sama punya Thailand ya. Keren. Keren, keren. Keren banget sih. Ini ada pelangi, pelangi. Pelangi, pelangi. Saya lupa liriknya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, pelukismu agung. Saya lupa. Yah, Ajizo yang nge-tweet, kawan-kawan, aku sama Cishani masih bisa ngobrol padahal. Tapi dia nge-lag bun. GWS showroomnya Cishani dan siapa? Ajizoy. Aku sedang memantau Twitter, banyak foto member berkeliaran. Kenapa mereka cantik-cantik? Saya bingung. Aku yang ngelukis pelangi Chris, wede, keren banget Kak Agung emang. Ini dari Kak Cinta Kawengin, ada new visitor berbahasa Thailand. Sawadee ka. Tidak ngerti saya ka. Kamu juga ngepost foto dong. Sebenarnya tuh aku banyak foto, bun. Tapi belum dipost dan nggak tahu kapan. Hahaha. Hahaha. Ih, tahu nggak sih? Jadi waktu itu kan aku lagi apa? Ya pokoknya gitu deh. Terus ngomong apa aku? Oh ini tuh kalau gak salah pas enggak, bukan anniversary theater yang ke-9. Terus kayak kita lagi mau perform dari Sinai kan. Jadi pakai Seifukunya dari Sinai. Terus kayak Azizi tuh minta tolong aku fotoin. Terus kayak, "Oh ya udah, mana sini aku fotoin." Terus jadinya kayak gini dong. Lihat deh. Ini tuh kayak pakai bantuan cahaya. Terus jadi putih banget, kalian lihat gak? Azizi, maaf banget tapi ini lucu. Lihat. Lihat. Aduh. Ah, dia oke, gak bisa. Lihat. Oh my god. Dia. Iya. Iya. Ini tuh kayak putih banget. Terus kayak pas aku sama Zizi ngeliat fotonya lah, kita kaget dong. Soalnya ini tuh kayak pakai flashlight dari HP lain juga gitu kan. Jadi cerahnya tuh cerah banget dan pakai flashlight dari HP ini juga. Jadi kayak udah terang tambah terang lagi gara-gara flashlight HP lain, jadi kayak gini deh. Tapi keren gak sih kayak kayak dilemparin bedak bayi, tau enggak? Udah sekian, itu saja. Itu hanya kerandoman dan itu hanya foto random yang saya ketemu di galeri saya. Kocak. Sangat putih dan keren. Sangat betul. Shining, shimmering, splendid. Yes. So true, bestie. Masa DM aku baru dibales sama... Oh, enggak, deng! Eh, oh my god, guys, ternyata Jessie fast respon banget, akunya yang slow respon. Jadi aku DM Jessie, nih, Jessie jam 9 lewat 10. Terus dia udah balas jam 9 lewat 10 juga, dan aku baru balas sekarang. Kocak banget. Maaf banget ya, Jessie. Hade, 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 hade. Tapi Jeci emang fast respon banget sih. Tapi enggak deh, kayaknya semua member deh. Maksudnya kayak all member gitu fast respon. Tapi kalau nggak ada kegiatan ya, maksudnya kayak ya udah kayak lagi nggak ada kegiatan gitu. Pasti semua member fast respon.
Apakah kalian ingat ini beberapa yang kemarin? Kan kemarin ada yang bilang suruh mendiamkannya di kamar, tapi tidak bisa guys, masih tidak bisa dipencet-pencet, masih tidak ada suara petek-petek. Jadi gagal. Kayaknya ini akan kubuang nanti. Iya, ha. Udah jam 10 guys. Aku bacain kali ya. Dari yang ranking 100. Gak apa-apa sih, lagi seneng aja. Dari Kak Anggun SK, dari Kak Anggun SKSK-nya Kristi, Puja Dede Kristi, Kak Poirot, Kak Aye, Kapten, Kak Florencia, Kak Noval, Oshinya Kripsi, ada Crazy Universe, Kak Finmob, Kak Shalsa Lusa, mau vaksin, semangat Kak. Kak Lutfia Ramadhani, Kumisang, Kak Faisal, Kak Agung, Kitty banget, Kak Frado, Kak Adidiero, Kak Giana, Kak Abdillah, Kak Del, Kak Ria Vanner, Kak Fikri, Kak Robi Kristanto, Kak Andi Ponto, Kak Anisia Putri, Kak Roman, JKT48 All One, Kak Abimanyu, Kak Edo, Osinya Kristi and Selling, Gemai, Kak Yohanes, semangat terus Kristi, semangat juga Kak Yohanes, Kak Angga, terus ini ada Jepang, arigato gozaimasu, terus ada Kak Alvaris, paling ganteng sedunia, Kak Awan, halo, Kak Teo, Kak Firdaus, Kak Okinya Kristi, Kak Adi Kusuma, Kak Hus, Kak Vio, Kak RPM, Kak Rengga, hello, Kak Piapi, Kak Ribornian, Kak Irudare, Kak Atlet Kecambah, Kak Nerbener, Kak Albertus, Bondan, Kak Sayekti, Kak Oshi, JMT48, Kak Atep Rizal, Asari, Asgard, Kak Aden, Kak Sawada, Kak Erwin Arif, Kak Akbar, Abimanyu, ada Disco, dari siapa guys? Dari Kak Girumon, oh ada, ih ada Kak Cila guys, oh my god. Hai Kak Cila, kemana aja? Aku mengkangen. Kita lanjut dulu. Dari Kak Akbar, Kak Todias, Kak Apis, Sayang Cepio, Kak Alfian Descam, Kak Gozilik, Kak Egaliter, Kak Villa Restu, Kak Centang Biru Showroom, Kak Nia Dania, Kak Wira, Kak Irfan Ditya, Kak Imam DC, Kak Felicia, Kak Reza, Kak Antoni, Kak Mekel Noya, Kak Shalsa, lagi lusa mau vaksin, semangat vaksinnya, Kak Ucupmat, Kak Lulu, Kak Rijal Kato, Kak Fian, jagoannya siapa? Siapa? Saya Kak WDPD aja dulu. Kak Fuad, Sayang Kristi, Mitu, Kak Acar yang oleng ke Kristi bentar, olengnya dari siapa? Ayo, canda. Kak Dekson, Bokuto Sotaro, Sotaru, Satoru, kok aku? Satoru, Krizi, oke, okay. Oke, okay, Kak Dekson, oke, okay, gak apa-apa. Ya, ada lanjut. Kak Widi, Kak Bal, Kak Farhan, jagoan bunda, Kak Detse, Kak Aldir, Kak Arataki Ayat, Arataki Ayat gak tuh? Ito gak sih? Kak Rakadani, temennya Goba gak tuh? Kocak beci. Kak Airin, semangat selalu Dede, semangat juga Kak Airin, Kak Lukman, Kristi sehat-sehat terus, Kak Lukman juga harus sehat-sehat terus ya. Katris, terima kasih Katris, terima kasih Kak Aziz, terima kasih Kak Kucing Liar banget, terima kasih Kak Yusdam, Berkumis, Kak Yoga, arigato, Kak Mitra, terima kasih Kak Mitra, Kak Alvaris, terima kasih Kak Alvaris, aku juga sayang Kak Alvaris, terima kasih Kak Erye, tahu bulatnya neng, dadakan ya bun, terus ada Kalori, terima kasih Kalori, terus ada Kak Adi, Coko Purple, terima kasih Kak. Ada Kak Amrul, sayangnya Ajiji dong. Oh begitu dong, oke dong, siap dong. Terima kasih Kak Orange Juice for Kristi.
Terus ada Karis, datang lihat child. Namanya bagus Karis, mantap. Terima kasih Karis. Terima kasih Kak Chicken Nugget lagi jaga malam. Terus ada terima kasih Kak Kataklism Hanakit. Ini yang kemarin aku belibet nih, Kataklism. Nggak tahu deh. Terus ada Kak Vicky atau Kak Watch ya, atau Kak Vicky ya. Kenapa gak gampangin aja Kak namanya. Terus yang ketiga ada Kak Cila, kemana aja aku kangen. Terima kasih Kak Cila. Terus ada Kak Ganifat, terima kasih Kak Ganifat. Terus ada Kak Girumon yang pertama, terima kasih Kak Girumon. VC enggak? VC lah. Ya kali gak VC. Oh ya tanggal 19 guys, tanggal 19 Oktober ada video call. Jangan lupa. Oke. Okay. SS, enggak mau SS ah, mukaku lagi jelek. Mau juga. Kitty capcainya gimana? Belum aku kasih makan. Terima kasih kakak sudah mengingatkan. Oh, udah ah, aku kalau misalnya lama-lama ngepose nanti mati lampu nggak sih? Ya nanti aku abis ini langsung kasih makan capcay. Capcay kamu nggak kelaparan kan? Dia diem aja guys, kayaknya dia lagi ngambek, kayaknya dia emang lagi lapar deh. Kayaknya dia kayak cewek gitu kan, cewek kalau lagi lapar ngambek terus kayak nggak mau ngomong. Ya udah nanti aku abis ini mau kasih makan capcay dulu. Dadah, bye, love you. Nggak mau, ah, aku mau jadi kayak yang sok-sok Daniel gitu loh, yang kayak I don't love you gitu. Tanggal 19 Oktober jangan lupa ada VC. Dadah. Udah ah, ntar tiba-tiba mati lampu lagi kan gak lucu. Dadah. Bye-bye. See you. Kapan-kapan. Jut, mati lampu. Iya. Yeah. Dadah. Nih, kali ini serius, oke? Okay? Kali ini serius. Dadah. Dadah. Kali ini serius. 1, 2, 3. Dadah.